Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudra. Pemirsa, arus balik libur hari kenaikan Isa Al-Masih di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Laju kendaraan diperkirakan mampu menempuh 50 km per jam. Volume kendaraan di ruas tol Cipularang, Jawa Barat pada Kamis malam terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi yang hendak menuju Jakarta atau ke Bandung dapat berjalan dengan kecepatan normal. Kondisi ramai lancar telah terjadi sejak Kamis sore, namun ketika di kilometer 79 selepas wilayah Jatiluhur hingga Purwamekar, Purwakarta, sejumlah kendaraan terpaksa melambatkan kendaraannya karena hendak keluar pintu tol.